Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara menginstal Ubuntu server di aplikasi VirtualBox. Nah, kita akan langsung saja. Yang pertama yang harus kita miliki sebelum penginstalan adalah aplikasi VirtualBox yang akan kita gunakan. Ini merupakan aplikasi virtual machine, yaitu VirtualBox, di mana kita bisa membuat sebuah mesin virtual atau komputer virtual menggunakan aplikasi ini. Jadi, ibaratnya kita bisa membuat sebuah komputer di dalam komputer, yang nantinya bisa kita install berbagai sistem operasi, termasuk server Ubuntu. Yang kedua yang harus kita punya adalah file ISO dari Ubuntu server atau sistem operasi lain yang akan kalian install. Nah, karena di sini kita akan coba praktekkan bagaimana cara menginstal Ubuntu server, jadi kita sudah memiliki file ISO Ubuntu server versi 20.04.3. Untuk langkah penginstalan, kita bisa langsung membuka aplikasi VirtualBox. Kita buka aplikasi VirtualBox, maka tampilannya akan seperti ini. Kurang lebih akan seperti ini, karena versi VirtualBox yang saya gunakan adalah versi 6. Tapi pada intinya tidak akan jauh berbeda. Akan ada icon-icon atau menu-menu yang umum, yaitu menu add untuk menambahkan, kemudian new untuk membuat mesin baru, kemudian export untuk mengekspor mesin, kemudian import, dependence, dan lain-lain. Nah, untuk membuat mesin baru, kita bisa langsung membuat atau menekan icon new. Kemudian kita atur identitas nama dari mesin yang akan kita gunakan tersebut. Contohnya server Meiji. Ini merupakan tempat penyimpanan dari mesin yang akan kita buat. Kita biarkan secara default saja. Kemudian untuk tipe kita sesuaikan, karena kita menggunakan Ubuntu, kita pilih Linux, kemudian pilih sesuaikan dengan bit versi yang digunakan, karena kita menggunakan versi 64 bit, kita pilih Ubuntu 64 bit. Nah, setelah selesai kita bisa langsung tekan next untuk melanjutkan ke pembuatan mesin untuk setting hardware. Nah, di sini kita harus mengatur RAM. RAM yang akan diberikan kepada server yang akan kita install. Nah, ini tergantung pada komputer atau laptop yang kalian gunakan, RAM yang kalian gunakan. Misalkan kalian hanya menggunakan RAM 4GB, cukuplah kita isi dengan RAM-nya 1024 atau 1GB. Tapi jika kalian memiliki laptop atau komputer dengan RAM yang cukup besar, kita bisa menambahkannya sesuai dengan keinginan. Karena ini akan berpengaruh kepada nanti saat menggunakan server tersebut. Semakin besar RAM akan semakin cepat, dan begitu juga sebaliknya. Jika RAM kecil, maka biasanya server tersebut akan berjalan sedikit lambat. Karena di sini saya akan contohkan 2GB saja, karena agar proses penginstalan juga cukup cepat ya, karena akan membutuhkan waktu. Kemudian kita tekan next. Kemudian kita pilih create a virtual hard disk now. Kemudian create. Kita pilih VDI. Kemudian ini kita dynamic sajalah, atau
fix. Ini bebas lah dynamics. Kita pilih dynamics, kemudian kita tekan next. Nah, ini merupakan besaran hard disk yang akan digunakan server yang kalian install. Di sini kita akan memberikan server tersebut dengan hard disk misalkan 20 GB. Saya rasa 20 GB itu cukuplah, tidak terlalu kecil, karena biasanya untuk server memang harus besar. Kemudian setelah kita sesuaikan hard disk, tapi jika kalian memiliki hard disk yang sudah penuh atau tidak cukup ruang penyimpanannya, bisa menggunakan 10 GB, minimal 8 GB lah, minimal 10 GB lah. Kemudian setelah selesai tekan create. Nah, maka akan terbuat sebuah mesin baru yang masih kosong. Kemudian kita bisa mengatur jaringan yang akan digunakan oleh server Niji atau virtual machine yang telah kita buat barusan. Kita bisa masuk ke menu setting. Nah, di sini kita bisa mengatur berbagai hal lainnya, seperti kita bisa merubah RAM kembali, kemudian kita bisa mengatur prosesor CPU-nya berapa, kemudian VGA dan lain-lainnya. Agar nanti virtual machine dapat terkoneksi dengan internet, kita bisa mengatur jaringan atau adapter yang digunakannya menggunakan mode bridge adapter atau dijembatani lah. Kemudian kita bridge ke Intel wireless ini, kita bridge-nya ke adapter wireless. Nah, kemudian tekan OK. Nah, sebelum itu, pada menu setting tersebut kita bisa menambahkan. Nah, selain itu kita bisa menambahkan CD atau bootable dari sistem operasi yang akan kita install dengan cara masuk ke storage, kemudian kita tambahkan di add optical drive, kemudian just this dan tambahkan, kemudian cari CD file ISO yang akan kita install, yaitu Ubuntu server, kemudian tekan open, kemudian terus, kemudian oke. Pastikan sudah terdaftar di sini ya, di control IDE. Kemudian setelah kita menyeting bootable, kemudian netbook, langkah selanjutnya kita akan langsung ke proses penginstalan dengan cara menekan icon start. Akan muncul seperti ini. Tunggu proses beberapa saat untuk proses checking dari file ISO yang akan kita install.
kita harus memilih bahasa yang akan digunakan oleh server. Kita bisa memilih bahasa dengan cara menekan up atau down, arah atas atau bawah. Kemudian tekan enter untuk memilih bahasa yang diinginkan. Karena di sini saya sarankan menggunakan bahasa Inggris. Karena jika menggunakan bahasa Indonesia, nanti kita akan pusing dengan error-error ataupun bahasa yang akan tidak terbiasa lah dengan bahasa Indonesia pada server. Karena itu kita pilih saja Inggris. Tapi jika kalian ingin menggunakan bahasa Indonesia, kalian bisa memilih bahasa Indonesia. Karena saya di sini akan menggunakan bahasa Inggris, kemudian kita pilih Inggris, kemudian tekan enter. Nah, di sini kita diberi pilihan untuk apakah pada saat menginstal kita akan langsung mengupdate servernya. Dan ini memerlukan koneksi internet dan biasanya akan berjalan cukup lama. Tapi kita akan coba menginstal saja. Karena update, proses update bisa nanti belakangan setelah selesai penginstalan server. Kita pilih saja continue without updating, jadi tidak sekalian dengan update. Kemudian enter. Ini merupakan tampilan keyboard, tampilan untuk konfigurasi keyboard yang digunakan, tipe keyboard yang digunakan. Pastikan menggunakan layout Inggris karena kita menggunakan QWERTY ya. Jadi ini biarkan saja secara default agar keyboardnya berjalan dengan normal seperti biasa. Kemudian tekan down. Ini merupakan proses network connection di mana karena tadi kita sebelumnya sudah menyeting dengan bridge, maka akan mendapatkan alamat IP versi 4 yang sudah terbridge dengan wireless yang terhubung dengan laptop kita. Kemudian kita tekan down. Untuk proxy kita tidak perlu diisi, kita langsung saja tekan down. Kemudian mirror address kita langsung saja biarkan secara default, kemudian tekan down. Kemudian untuk GUID storage configuration kita tekan down. Nah, ini merupakan tampilan dari menu partisi untuk partisi harddisk untuk server yang kita gunakan. Karena tadi kita setting 10 GB ya. Oh, pantas. Karena 10 GB ya tidak perlu dipartisi lah. Kemudian kita tekan down. Kemudian kita continue. Tapi kalau kalian menggunakan storage yang lebih, misalkan 20 GB, kalian bisa membuat partisi-partisi di menu ini. Kita continue sajalah. Nah, ini merupakan tampilan untuk membuat atau mengatur identitas dari server yang akan kita gunakan. Ya, misalkan your name Michi Techno. Kemudian your server name, ini adalah nama server yang akan kita gunakan. Kita contoh kita beri nama saja server. Jadi server yang akan kita buat sekarang ini namanya server. Kemudian pick username. Nah, ini username untuk user login ke server yang akan kita buat. Contohnya username, kita buat sebuah username. Username-nya Neji. Contoh. Password-nya Techno. Kemudian konfirmasi password.
masukkan password kembali. Kemudian jika setelah selesai, sesuai dengan keinginan yang kalian inginkan, kita tekan down. Untuk SSH kita tidak perlu, karena ini bisa nanti saja kita tekan down. Kemudian ini merupakan fitur-fitur server menggunakan Snaps. Jadi kita bisa langsung menginstal berbagai fitur yang disediakan oleh server Ubuntu. Tapi kita akan membuat sebuah server kosong, jadi agar nanti server tersebut bisa kita install secara manual, dan agar lebih tahu bagaimana cara penginstalan fitur-fitur yang ada di server. Kemudian kita tekan down. Tapi jika kalian ingin misalkan ingin menginstal Nextcloud langsung di sini, kita bisa langsung ke Nextcloud, kemudian tekan spasi untuk menandai. Nah, sampai ada bintang ini, artinya sudah terpilih. Dan nanti Nextcloud akan langsung terinstall. Tapi kita akan membuat server kosong, maka kita langsung saja tekan down. Tunggu proses penginstalan server sampai selesai. Di sini tergantung dengan spesifikasi virtual machine yang kalian setting sebelumnya. Karena di sini contohnya tadi kita menyetting RAM. RAM-nya kita kan atur 2 GB, itu cukup lumayan lah, akan cukup meningkat waktu lah. Kemudian spesifikasi laptop kalian ini akan berbeda jelas ketika kalian menggunakan SSD atau HDD. Jika kalian menggunakan hard disk biasa dengan SSD, proses penginstalan akan cukup memakan waktu. Tapi jika kalian menggunakan SSD, ini tidak akan berjalan cukup lama, karena ya SSD emang keren sih. Kita akan pause dulu lah, karena saya masih menggunakan HDD atau hard disk drive, jadi ini akan cukup memakan waktu lama. Ditambah lagi tadi saya malah menyetting 10 GB ya, kalau nggak salah. Seharusnya lebih lah, karena masih banyak sih space dari komputer saya. Kita akan coba pause saja lah, nanti kita akan lanjutkan ketika proses selanjutnya. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita cancel update and reboot saja karena kita tidak perlu mengupdate paket-paket lain yang tidak perlu. Kemudian kita enter saja. Tunggu proses beberapa saat. Ini tadi membutuhkan waktu sekitar 8 menit lah.
proses instalasi ini sudah selesai sih, tinggal kita menjalankan server yang telah kita install. Tunggu proses untuk mengcancel update Ubuntu, karena proses update bisa nanti ya, bisa setelah kita menginstall. Karena akan cukup lama dan membutuhkan internet. Jadi nanti sajalah kita cancel dan tunggu dulu. Ini lama tergantung spek komputer kalian. Jadi kalau komputer kalian memang spek lumayan kencang, ya proses ini juga akan tidak lama sih. Karena ini menggunakan hard disk yang cukup tua, jadi ya wajar lah. Nanti kalau bisa kalian install membuat virtual mesinnya gunakan hard disk minimal 20 lah. Karena memang server itu biasanya membutuhkan space yang cukup besar. Jadi nanti kalau kalian install aplikasi-aplikasi tidak perlu khawatir kehabisan storage. Jadi saya salah sih, 10 giga, tidak apa-apa lah, ini kan percobaan saja lah. Kita pause saja lah. Ini proses sudah selesai. Ini pilot tidak apa-apa ya, ini proses mengeluarkan file ISO tadi. Kita tekan enter saja. Nah, buka akan seperti ini. Instalasi server sudah selesai dan menggunakan Ubuntu versi 20.0.4 kalau gak salah ya, Ubuntu 20.04.3 live server AMD. Nah, ini kita harus login menggunakan username dan password yang telah kita setting sebelumnya di bagian setup profile pada proses penginstalan tadi, berbarengan dengan nama server dan nama kalian, your name. Kita tunggu proses sampai selesai sajalah, tunggu.
sebutinnya. Tekan enter. Nah, kita masukkan username dan password yang tadi kita buat, yaitu username magic kalau nggak salah, password techno. Nah, betul kan? Nah, ini merupakan tampilan dari server Ubuntu 20.04.3 LTS server. Nah, untuk proses penginstalan server Ubuntu dalam virtual machine VirtualBox sudah selesai. Kita tinggal menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, bisa kita lihat ini sudah mendapatkan IP ya, karena kita sudah menyetting jaringan dengan mode bridge, dengan kita bridge dengan adapter wireless komputer kita. Kita bisa cek IP address dengan cara ketik IP address, kemudian akan muncul NPOS 3 NP0S3. Itu merupakan adapter yang digunakan virtual machine dengan IP inet, yaitu 192.168.3.45/24. Sedikit saran dari saya, ketika membuat virtual machine, jika kita memiliki RAM yang cukup besar, misalkan 8GB lah kita ambil, kita atur saja beri virtual machine 2GB agar proses penginstalan lebih cepat. Kemudian untuk storage, untuk server Ubuntu ini minimal 20GB lah. Itu karena 10GB biasanya akan terlalu kecil lah. Bukan terlalu kecil, tapi kalau menginstal berbagai aplikasi itu biasanya storage-nya akan cepat penuh. Jadi agar lebih tenang, kita atur saja dengan 20GB minimal. Dan dalam proses penginstalan itu, spek komputer yang kita gunakan sangat berpengaruh ya, terutama dari segi hard disk. Jika menurut pengalaman saya, itu kalau menggunakan hard disk itu cenderung lebih lama dibandingkan menggunakan SSD, di mana proses penginstalan server itu akan berjalan lebih cepat. Jadi kalau saya sarankan sih, gak perlu, jangan celit lah dalam memberikan hardware ke virtual machine, karena itu akan sangat membantu nanti saat menggunakan server. Nah, itu sih cukup untuk video kali ini, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.